Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Deni Setiawan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmatnya besar. Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tema minggu ini adalah menggembalakan bukan dengan kuasa. Tugas mengembala, gembalaan sejati merupakan tugas bagi setiap orang beriman. Melalui tema tersebut kita diingatkan untuk memahami panggilan hidup orang beriman, untuk saling menggembalakan dengan hati yang siap berkorban dan bukan dengan kuasa yang menaklukkan. Seperti yang telah diajarkan Yesus dengan kasih, Ia menggembalakan domba-dombanya. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau. Thank you.
jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah kita, mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Jemaat dipersilakan menaikkan doa terlebih dahulu. Ampuni kami ya Tuhan, tidak menjadi teladan dalam kasih bagi sesama kami, sehingga mereka justru semakin jauh dari kasih-Mu. Ampuni kami yang tidak saling mengembalakan dengan kasih, sehingga kami saling melukai satu dengan yang lain, baik antar anggota keluarga, anggota gereja, maupun anggota masyarakat. Tuhan, tolonglah kami agar hati dan perbuatan kami lembut dan penuh kasih, sehingga kami merangkul dan menjadi sahabat dan gembala yang baik bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Matius 11 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyatakan salam damai, saling mengucapkan salam damai.
Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan KJ 407 ayat 1 dan 4. Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, dipersilahkan duduk. Mari ibu bapa dan saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena kami ini adalah domba-domba yang Engkau gembalakan. Kami percaya di tangan-Mu lah kami boleh menikmati segala yang baik. Dan kami boleh hidup terus untuk menyatakan damai sejahtera-Mu. Dan saat ini kami juga berharap Engkau melalui firman-Mu menolong dan menopang kami, agar kami boleh hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang saling menggembalakan satu dengan yang lain. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kami juga berharap Engkau ya Bapa, kiranya memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami semua. Sehingga pada akhirnya baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkannya, kami semua dimampukan, diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang boleh dengan kasih, yang boleh menikmati damai sejahtera-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari ibu bapa dan saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraiberaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa,
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu ini kita akan merenungkan menggembalakan bukan dengan kuasa. Bukan dengan kuasa maksudnya tentu adalah bukan dengan kuasa yang menindas. Menggembalakan bukan dengan otoriter. Menggembalakan bukan dengan semena-mena yang membuat orang melakukan segala yang diperintahkan gembalanya dengan keterpaksaan. Menggembalakan bukan dengan kuasa yang mengakibatkan derita bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul The Chief tahun 1651 mencantumkan istilah homo homini lupus dan homo homini homini socius. Homo homini lupus diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusia. Artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Manusia saling menerkam, manusia saling menikam, manusia saling memangsa satu dengan yang lain. Sedang di sisi lain dikatakan juga ada homo homini homo homini socius. Manusia adalah teman bagi sesamanya. Ia menjadi teman dan sahabat bagi sesamanya. Dan tentu istilah kedua ini menggambarkan realita yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, manusia bisa dengan semena-mena menggunakan kuasanya mencelakai yang lain. Di satu sisi manusia bisa juga menjadi teman dan menolong temannya dengan kuasanya. Lalu bagaimana dengan konteks bergereja? Lalu bagaimana dengan konteks umat beriman? Tentu melalui tema ini kita mau mengatakan bahwa manusia adalah gembala bagi sesamanya. Persoalannya adalah siapakah yang bertugas menggembalakan? Mother Teresa dalam sebuah kata-kata mutiaranya mengatakan demikian. Jangan tunggu pemimpin, lakukan sendiri seorang demi seorang. Menggembalakan dalam konteks ini artinya bukan hanya menjadi tugas para pemimpin gereja, yaitu pendeta, penatua, aktivis, pengurus badan pelayanan, dan sebagainya. Tetapi penggembalaan secara umum dan lebih luas dan lebih mendalam adalah tugas para murid Yesus. Siapa para murid Yesus? Yaitu semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yaitu semua orang Kristen. Orang Kristen adalah gembala bagi sesamanya.
Dan mari kita mengingat salah satu perintah Tuhan Yesus kepada Petrus, yang juga kita bisa pahami sebagai sebuah perintah dari Tuhan untuk setiap kita sebagai murid-muridnya. Tiga kali di dalam Yohanes pasal 21, yaitu ayat 15, 16, dan 17. Biarlah perintah ini juga menjadi sebuah perintah di dalam hidup kita. Yang pertama, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada Anda juga, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadaku juga, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tugas penggembalaan adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada setiap orang pengikut Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana tugas itu bisa dilakukan? Mari kita belajar untuk meneladani sang gembala baik, gembala yang telah menggembalakan kita masing-masing. Tentu di dalam bacaan kita difirmankan bahwa Yesus menyatakan dirinya lah gembala yang baik. Ia adalah gembala yang mau berkorban, tidak seperti orang upahan. Ia mengasihi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tidak tercerai berai. Domba-dombanya tetap terlindungi dan tetap bersatu. Kemudian dikatakan juga bahwa masih ada domba-domba yang bukan dari kandang ini. Ini mau mengatakan bahwa Yesus juga bisa menjadi gembala dari semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Yesus bukan hanya gembala bagi orang-orang Yahudi, tapi Yesus gembala yang baik adalah gembala bagi seluruh umat manusia. Lalu dikatakan juga ia gembala yang mengenal domba-dombanya. Ia kenal betul domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya mengenal ia. Tentu ibu bapak pernah melihat video di mana ada sebuah percobaan. Seorang gembala memanggil domba-dombanya dengan suara yang khas. Domba-dombanya kemudian mendekat. Namun dicoba oleh orang lain yang bukan gembala dengan suara sama, karakter suara sama, kata-kata yang sama. Ternyata domba-dombanya tidak mau mendekat. Ini mau mengatakan bahwa gembala yang baik kenal betul domba-dombanya. Ia mengerti betul domba-dombanya. Dan sebaliknya, domba-dombanya paham betul ini suara Tuhan. Ini perintah Tuhan. Sehingga ia mau mendekat dan melakukan apa yang diperintahkannya. Domba-domba mengenal Yesus sebagai gembala dan mengenal Bapa sebagai pemiliknya. Ia mengasihi dan melindungi domba-dombanya. Sekarang pertanyaannya adalah, ibu bapak dan saudara, apakah pernyataan firman ini benar dan telah nyata dalam kehidupan ibu bapak dan saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Apakah pernyataan Yesus yang adalah benar, bahwa yang kita alami sebagai domba-domba, bahwa kita ini sudah dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan? Apakah pernyataan Yesus ini benar dan nyata dalam kehidupan kita semua sebagai domba-domba milik Allah? Silakan ibu bapak jawab dalam hati. Jika memang demikian, benar adanya, jawablah ya
dan amin. Bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman tersebut, benar, dialah gembala yang baik. Dialah yang telah melindungi saya. Dialah yang telah memberkati saya dan seluruh keluarga saya. Dialah yang telah berkorban bagi saya dan keluarga. Ya dan amin. Apakah ia adalah sang gembala yang mengasihi dan melindungi dan berkorban bagi saudara dan keluarga? Ya dan amin. Apakah ia adalah gembala yang mengenal saudara dan saudara mengenal betul sang gembala baik itu? Ya dan amin. Ibu bapa dan saudara, jika demikian, jika pengalaman itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, maka sekarang tugas kitalah untuk dapat saling menggembalakan berdasarkan pengalaman dikasihi, berdasarkan pengalaman dilindungi, berdasarkan pengalaman diampuni, dan berdasarkan pengalaman diberkati oleh sang gembala yang baik itu. Mari kita wujudkan prinsip-prinsip dari pengalaman iman yang telah kita rasakan. Mari kita wujudkan prinsip-prinsip yang telah kita rasakan, kita alami dalam kehidupan ini, dalam saling menggembalakan satu dengan yang lain. Ibu bapak, setidaknya ada 3 prinsip yang bisa kita lakukan ketika kita boleh mengenal bagaimana Kristus sebagai gembala hadir di tengah umat manusia. Dan Injil memberikan kesaksian itu. Prinsip yang pertama adalah tentu prinsip kasih. Penggembalaan dengan kasih. Tentu kita tidak perlu panjang lebar untuk membahas tentang hal ini. Secara sederhana, jika ada teman, tetangga, dan saudara yang membutuhkan, maka mari kita bantu mereka. Jika ada teman, tetangga, dan saudara kita yang menyakiti kita, mari kita ampuni. Jika kita memiliki berkat, maka ingatlah teman, tetangga, dan saudara kita. Berbagilah berkat dengan mereka. Saya ingin mengutip beberapa kalimat dari Mother Teresa yang berbunyi demikian. Jika Anda tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 saja. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Kebajikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan engkau dengan mereka. Mari kita saling menggembalakan dengan kasih yang telah Kristus teladankan. Yang kedua, dengan prinsip hikmat, penggembalaan dengan hikmat yang tentu merujuk untuk mendorong kita memperoleh hikmat itu, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Supaya kita lebih mengenal Kristus, mengenal Allah berapa, mari kita saling mengingatkan dengan hikmat yang dari Tuhan untuk hidup terus-menerus di dalam persekutuan dengan Allah dan sesama.
kita bisa hidup dalam persekutuan wilayah melalui Zoom. Kita bisa hidup dan mengingatkan, menggembalakan yang lain untuk boleh hadir di dalam pemahaman Alkitab dan sebagainya, agar kita semua bisa mengenal dan dikenal Sang Gembala yang baik. Mari dengan hikmat saling mengingatkan untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, agar kita boleh terus mengenal Kristus sebagai domba-domba yang mengenal gembalanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penggembalaan dengan doa. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Meskipun kita tidak bisa berjumpa, biarlah di dalam doa-doa kita, kita teringat saudara-saudara kita, entah yang sedang sakit, entah yang sedang bergumul, dan sebagainya. Michael Bogen, seorang penulis dan juga seorang pastor atau pendeta, menuliskan demikian, "Janganlah kita lalai untuk saling memperhatikan, saling peduli, dan saling menolong. Namun yang jauh lebih penting daripada ketiga hal itu adalah saling mendoakan." Bukankah itu juga yang telah diteladankan oleh Yesus ketika ia di dalam Yohanes pasal 17, Yesus mendoakan murid-muridnya. Mari mulai saat ini, biarlah di dalam doa-doa kita ada nama-nama sahabat-sahabat kita, ada nama teman-teman kita, ada nama tetangga-tetangga kita yang boleh kita sebut dan kita mohonkan harapan-harapan yang baik kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga boleh menghadirkan damai sejahtera kepada mereka. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Manusia menggembala. Kata orang, manusia biasa pamer akan dirinya, biasa angkuh dan terbiasa sombong, bagai serigala yang melolong, memamerkan kegagahan dan keperkasaannya. Kata yang lain, manusia ada berkat yang lain, hidup bersama dan saling membutuhkan, bagai pohon di tepi aliran sungai yang bertumbuh dan saling menghidupi. Manusia adalah makhluk yang bebas, bebas memilih dan bebas menentukannya. Bagi yang jahat, ia lebih suka menindas. Bagi yang beriman, ia hidup untuk sesamanya. Manusia bisa memanusiakan yang lain. Ia bebas karena telah dibebaskan. Manusia yang demikian membutuhkan penebusan. Kebebasannya ialah kebebasan Tuhan. Mari kawan, renungkan dalam kesunyian. Lihatlah lebih dalam masa lalumu yang kelam. Adakah Tuhan hadir bagimu di tengah kesendirian? Apakah cintanya padamu pernah padam? Mari kawan, renungkan dalam kehidupan. Tengoklah jejak-jejak suram setiap langkahmu. Pernahkah Tuhan membiarkanmu kelaparan? Mungkinkah kasihnya berkurang di dalammu? Mari jujur pada dirimu bahwa ia selalu hadir, ia ada dan tak pernah lalai menggembalakanmu. Kasihnya mengalir di dalammu dari hulu ke hilir. Mari akui dia sebagai gembala dalam hidupmu. Sejatinya aku dan kamu manusia menggembala, hidup untuk saling hadir dan menuntun. Kau dan aku dibebaskan oleh kasih Sang Gembala, hidup mengasihi, mengingatkan, dan mendoakan. Hai kawan, jangan lagi kita merusak dan membinasakan.
mari hormati karya penebusannya bagi dunia. Sebab manusia menggembala itu membahagiakan, lahir dari curahan cinta sang gembala kepada manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk saling menggembalakan dengan kasih, hikmat, dan doa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Persembahan pujian dari wilayah Cimahi. Bangkit berdiri, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang percaya pada Roh Kudus, gereja kudus yang persekutuan orang kudus, pengakuan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mati, beraksakan duduk kembali. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat
dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai 25 April. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapa dan Saudara kita naikkan doa syafaat kita, kita berdoa. Tuhan ajarkanlah kami untuk boleh saling menggembalakan satu dengan yang lain di dalam cinta, hikmat, dan di dalam setiap harapan-harapan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa. Kami berharap Engkau hadir memulihkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dirundung berbagai masalah. Baik bencana alam, baik persoalan ekonomi, baik persoalan-persoalan terorisme, baik persoalan-persoalan yang lain yang mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong agar para pemimpin boleh bersehati menangani setiap masalah yang ada. Dan kami saat ini juga berdoa untuk seluruh proses upaya vaksinasi yang boleh dilangsungkan. Kiranya Tuhan juga boleh menyempurnakan usaha-usaha ini untuk kami boleh mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Muslim yang sedang menjalankan puasa. Biarlah Tuhan berilah hikmat, kesabaran, ketenangan, dan biarlah amal ibadahnya boleh juga Engkau terima. Kami saat ini juga berdoa, Bapa, untuk gerejamu. Biarlah gerejamu dimanapun berada, tetap terus boleh menyuarakan cinta kasihmu dan damai sejahteramu. Berkati para pemimpin gereja untuk boleh menjadi saluran berkat bagi umat dan masyarakat, agar bangsa dan negara kami boleh mengalami damai sejahtera melalui gerejamu. Kami saat ini juga berdoa untuk khususnya GKI Pastur di dalam upaya pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa untuk badan pelayanan yang telah dibentuk, biarlah semuanya boleh menjalankan tugas panggilannya untuk saling menggembalakan satu dengan yang lain. Sempurnakanlah segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia mereka Tuhan mampukan untuk terus bertambah-tambah berkat dan menjadi berkat bagi sesama. Dan untuk anak-anak kami yang sedang berstudi di masa pandemi ini, berilah mereka kesabaran, berilah mereka hikmat untuk boleh terus menjalani sesuatu yang sulit ini. Dan kami berdoa untuk para orang tua, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan mereka agar anak-anak kami boleh mendapatkan pelayanan-pelayanan secara online untuk pendidikan-pendidikan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuh, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, pulihkanlah mereka. Dan izinkanlah saat ini kami juga berdoa bagi kami masing-masing dengan harapan-harapan yang boleh kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkaulah Allah yang mengerti, mengenal kami domba-dombamu. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Gembala Baik.
dan Sang Gembala yang agung. Haleluya. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan dan mendasari dengan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan peroleh kemurahan. Seraya persembahan kita melalui online, kita nyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 3. Pelimpah sukacita di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan terima persembahan kami dan kuduskanlah persembahan ini sehingga ya Tuhan persembahan ini menjadikan berkat untuk orang-orang yang menerimanya dan pakailah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dan menjadikan berkat bagi semua orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkatkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Susah dan lemah.
penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.